Assalamualaikum. Hai, kembali ke Mingguan Amans bersama saya Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui apakah perkara yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Minggu ini kita mulakan berita mingguan dengan acara projek demonstrasi 5G Malaysia di Langkawi. SKMM menjangkakan bahawa teknologi rangkaian 5G boleh dikomersialkan menjelang suku ketiga pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, tiada butiran lanjut mengenai industri yang akan mengkomersialkan rangkaian tersebut. Syarikat MVNO iaitu Altel pula bekerjasama dengan Movita membawakan kenderaan shuttle dengan sokongan rangkaian 5G. Menurut Altel, ujian kereta suar pandu ini dijangka akan dijalankan di Pelangi Beach Resort sehingga pertengahan Februari 2020. Masih mengenai penawaran rangkaian 5G, GSMA mengumumkan 24 pasaran di rantau Asia Pasifik dijangka mempunyai rangkaian 5G menjelang tahun 2025 kelak. Antara negara yang terlibat adalah Brunei, Kemboja, Indonesia, Myanmar dan Thailand. Di Malaysia, sokongan 5G akan diperkenalkan pada tahun 2020. Beralih dalam arena teknologi peranti, Oppo minggu ini telah menerima pengesahan untuk salah satu telefon pintar mereka dengan sokongan rangkaian 5G. Melalui semakan yang dilakukan oleh Sirim, ia dilihat adalah telefon pintar Oppo Reno 5G. Buat masa ini, ia akan mula ditawarkan sekitar suku ketiga 2020 kelak. Samsung Malaysia pula minggu ini hadir dengan pelan ansuran sehingga 36 bulan untuk pembelian Samsung Galaxy Fold. Melaluinya, jenama ini menyediakan tiga pelan berbeza iaitu 12 bulan, 24 bulan atau 36 bulan dengan tawaran rebat sebanyak RM699. Vivo pada minggu ini pula telah mengumumkan penurunan harga pada dua peranti mereka iaitu Vivo Nex 3 dan V17. Vivo Nex 3 kini ditawarkan pada harga RM3,499 berbanding harga asal RM3,899. Vivo V17 pula ditawarkan pada harga RM1,499 berbanding harga asal RM1,699. Tawaran harga rendah ini akan berterusan sehingga 31 Januari 2020 sahaja. Huawei dilihat sedang membangunkan perisian sendiri untuk pemetaan dan navigasi menggunakan teknologi milik TomTom. TomTom merupakan syarikat yang berpengkalan di Belanda yang membolehkan urusan dengan Huawei dilakukan tanpa sebarang halangan. Mengenai Huawei lagi, jenama ini turut mengumumkan senarai peranti yang akan menerima kemaskini EMUI 10 versi global. Antaranya termasuk siri Mate 10, Mate 20, Nova 4, Nova 5T, P20 dan P30. Kemaskini ini akan dilakukan secara berperingkat bermula bulan ini. Poco minggu ini telah mengumumkan yang mana mereka bakal hadir dengan penawaran pengganti Poco F1 pada suku pertama 2020 ini. Ia dijangka membawakan penawaran spesifikasi tinggi pada harga yang kompetitif. Selain itu, Honor mengumumkan yang mana mereka tidak akan menggunakan sensor kamera belakang lebih 100 megapiksel dalam masa terdekat, sebaliknya memfokuskan kepada kualiti gambar yang lebih baik pada peranti mereka. Canon pula mempertontonkan kamera terbaru mereka yang diberi nama Canon EOS 1DX Mark III. Ia hadir dengan kamera 20.1 megapiksel CMOS dilengkapi pemprosesan image DigiX sekaligus membolehkan pengguna merakamkan video pada kadar resolusi 5.5K, 50p atau 60p. Tarikh jualan peranti adalah bermula Februari 2020 pada harga RM29,999. Beberapa syarikat iaitu Grab, Razer, AirAsia, Axiata dan CIMB dilaporkan akan menjadi antara pihak yang melihat untuk mendapatkan lesen band digital di Malaysia. Menerusinya, pengguna boleh melakukan transaksi secara nirtunai tanpa perlu pergi ke kedai digital. Berita mengenai teknologi aplikasi dan perisian, Qualcomm mengumumkan chip pemprosesan yang memfokuskan rangkaian 4G dan sambungan Wi-Fi 6. Antara yang diperkenalkan, chip Snapdragon 720G, Snapdragon 662 dan Snapdragon 460. Ia dijangka akan mula ditawarkan pada peranti pada suku pertama 2020 ini. Selain itu, Twitter telah mengemaskini penawaran direct messages dan menyertakan fungsi untuk menghantar emoji reaksi sebagai balasan kepada mesej yang diterima. Grab pada minggu ini mengumumkan bayaran insentif RM800 Malaysia kepada kesemua pemandu yang baru mendaftar. Insentif ini terdiri daripada RM500 bonus mendaftar dan RM300 subsidi untuk menanggung kos pendaftaran termasuk pemeriksaan kesihatan, pelesenan serta pemeriksaan kenderaan. Ia akan ditawarkan kepada pemandu baru bermula Januari 2020 sehingga 31 Mac 2020. Dan akhir sekali, JPJ telah mengesahkan yang mana mereka akan mula melakukan ujian memandu secara elektronik menggunakan kamera litar tertutup. Dengan ini, ujian tidak lagi menggunakan khidmat pegawai JPJ untuk berada dalam kenderaan sepanjang sesi ujian memandu berkenaan.
Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Seperti biasa, jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel-artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Kami di Amaz ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada mereka yang menyambut dan selamat bercuti kepada mereka semua di luar sana. Berhati-hati di jalan raya. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!